Ini kan surat yang Samuel kasih buat Wulan. Kok bisa ada di kosannya Roman? Gue jadi penasaran. Sejelek apa sih suratnya? Sampai-sampai Samuel ditolak. Din, tolong kau jagain temen aku itu ya. Udah siap. Jangan sampai dia berantakin di kosan gue ya. Iya. Aku mau pergi. Hati-hati kau. Ayo, kita konek deh. Deren. Carla nih, sama Roman KW. Eh, kita orang boleh masuk, kah? Iya dong, boleh dong. Coba di sini. Di bawah sini. Gak bisa, Deren. Iya, aku juga gak tahu. Tidak ada jawaban ya. Ini harus pakai kata sandi kali masuknya. Langsung masuk aja lah. Dar! Kenapa sih lu? Buka dong lah! Lu mau pintu orangnya ngerti banget lu lah! Gua pengen liat! Tidak bisa! Kita kan harus jenguk Deren ini! Iya, saya tahu. Apa? Deren baru mandi selesai. Ah, jadi dia pakai tidak baju. Jijik juga ngeliat kodok kodok. Lu ngeliat tuh tadi lu ya? Sedikit. Ih, horor lu. Bilang aja lu demen lu. Der. Deren. Cepetan ganti bajunya. Ngeringinan gak usah lama-lama. Lu kan amfibi. Iya, Bob. Basah-basah juga gak apa-apa, Ren ya. Gua tunggu ya di ruang tamu. Yo. Ya. Gua udah gak sabar makan ini, ah. Aduh, syukurlah. Untung Bobby gak masuk. Wah, kalau masuk bisa bahaya banget tuh. Yaudah, kalau gitu sekarang kamu tunggu di sini aja ya. Aku harus ke depan. Nanti kalau kelamaan Bobby malah curiga. Enggak deh, aku pulang aja. Ngapain juga aku tunggu di sini? Ayo udah, tapi kamu pulang lewat pintu belakang ya. Oh, bentar dulu. Datang juga nih orangnya nih. Gimana kabar? Thanks ya. Gua tahu muka gua berkarisma dan menyinari bumi ini. Enggak usah berterima kasih. Emang itu udah takdir gua. Enggak, maksudnya gua mau makasih sama dia soalnya kan gua nitip obat di apotek dekat rumah dia. Oh, Gindang. Kirain. Mau sampai kapan gua sama Gina kucing-kucingan kayak gini? Bob. Gua pengen ngomong serius deh sama lu. Tentang Gina, gue pengen nanya nih, kalau misalkan ternyata gue sama Gina itu udah jadian, kira-kira kita bakal selek gak? Kayak Samuel sama Roman. Maksud lo apa? Lo mau nikung Gina dari gue? Gina tuh udah ada di dalam lubuk hati gua. Dalam setiap ingatan gua. Ini kan lu teman macam apa lu, ha? Macam tutul. Kan gua bilang ini kalau misalnya. Jadi ya belum tentu terjadi. Bob, lu. Bob, please dengerin gua dulu, Bob. Kan gua bilang misalnya. Ya, jadi ya ini belum tentu terjadi sesuai dengan yang lu. Panik banget mukanya. Lo kenapa jadi kok jadi ketawa gitu sih, Bob? Gua kasih tahu nih ya. Behel kodok. Nih. Persahabatan kita itu
utuh. Gak peduli ada cinta apapun. Itu. Bakalan kekal selamanya. Gak bakalan ada lagi cerita roman sama si Samuel itu. Kita bakalan utuh selamanya, santai. Lu seriusan, Bob? Jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun dan dalam kondisi apapun, kita tetap gander kan? Tetap best friend kan? Kita gak bakal selek-selekan kayak Samuel sama Roman. Tentunya. Ini baru nih, brother banget. Bob, lu tuh keren banget, Bob, kalau gini, Bob. Makin ganteng, tau gak? Aduh, dari pokoknya gue suka ganteng banget deh sama gaya lu. Bukan cuma lu yang suka, Gina juga cinta mati banget sama gue. Wah, pokoknya karena karisma gue. Wajar lah kalau misalnya cewek secantik Gina suka sama gue. Udah mentok doi sama gue. Iya. Gue makan juga ya. Ya iyalah, makan juga makan. Ntar gue doang, ntar abis sama gue nih. Lan! Lan! Ulan! Gimana ya? Lan! Gimana sih, Lan? Gue udah cari ke semua tempat, tapi tetap aja gak ada. Ulan! Eh! Tabung gas! Kok apain kamar si Roman ini? Eh, diam lo ya. Gua usah ikut campur. Gua lagi emosi. Eh, mau kau lagi emosi, mau kau happy, bukan urusan aku. Tapi gak kuizinin kau berantakin kamar si Roman kayak gini ya. Eh, udah selesai urusan kau dari sini. Cepat kau keluar dari sini. Muak pula aku lama-lama liat muka kau. Ini kan surat yang Samuel kasih buat Wulan. Kok bisa ada di kosannya Roman? Gue jadi penasaran. Sejelek apa sih suratnya? Sampai-sampai Samuel ditolak. Kata orang di utara, mawar itu indah. Aku diam. Kata orang di selatan, krisantium lebih indah. Aku diam. Kata orang di timur, melati paling indah. Aku diam. Orang di utara, selatan, dan timur diam. Aku bilang, Wulandari yang terindah. Roman. Kok Roman tulis namanya di sini? Sam udah baca ini belum ya? Bisa seru nih kalau belum. Apa yang kau kantongin barusan? Kau curi barang Roman kan? Eh, lo jangan nuduh orang sembarangan. Ngapain juga gue curi barang-barangnya Roman? Ronsokan semua begini. Dari tadi aku tuh udah curiga liat muka kau ya. Sini kau baru periksa. Apaan sih? Gue gak curi apa-apa ya. Pasti kau ngambil. Apaan sih lo? Tabung gas! Kau pulangin gak barangnya kau ambil? Tabung gas! Tabung gas! Kau buka! Kau pulangin barang yang kau ambil dari kamar Roman tadi, hei! Sial kali ya. Kira cuma tabung gas dia. Ternyata maling kos-kosan juga. Kau lihat aja nanti ya, aku laporin sama si Roman.